Welcome to Aura Farm Trenggalek, teman-teman. Paket breeding hari ini ready kembali. Di sini tampaknya ada F1 Dorper juga. Ini beralamatkan di Gandusari, Barat SMPN 2 Gandusari, tepatnya di Desa Widoro, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia ya. Ada apa saja paket hari ini? Kemarin ada juga yang buntingan. Hari ini ready kembali atau enggak untuk paketannya? Langsung saja kita sudah ditunggu-tunggu ini sama Mas Joki. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali. Semoga kabar sehat senantiasa meliputi jenengan semuanya, peternak Indonesia. Selamat siang, Mas Joki. Selamat siang menjelang sore, Mas Onda. Siap, jelang sore. Apa kabar ini, Mas Joki? Alhamdulillah, sehat berseri-seri. Alhamdulillah, ini tampaknya makin banyak paketannya. Dan juga ini untuk pelebaran kandang sudah mulai, Mas Joki. Iya, Mas. Ini mau tidak mau kita harus pelebaran kandang karena tingginya permintaan. Jadi kita harus juga memperbanyak stok domba yang ada di kandang kita karena kita jangan sampai telat barang, karena kemarin telat-telat. Kemarin habis dengan review hari apa itu? Rabu. Itu udah habis semua. Hari ini datang lagi, alhamdulillah banyak lagi. Rabu atau Kamis dulu, Pak? Rabu atau Kamis ya, kemarin ya. Masih 2 hari udah sold out semua. Hari ini saya datang lagi. Jangan juga pas ada agenda kesini, kebeneran. Dan kemarin juga banyak banget yang belum kebagian untuk paket buntingan. Insya Allah hari ini ada lagi. Siap-siap. Oke. Untuk mengobati kerinduan teman-teman akan paket breeding di Trenggalek, terutama di Aura Farm ini, langsung di Blok A dulu nih, Mas Yogi. Siap, ini yang kemarin nggak ada, hari ini kita redikan. 10 betina siapan kawin ada di Kota A. Ini kita pakai di harga 14 juta saja, free ongkir sepulau Jawa. Sepulau Jawa, biasanya di Blok H ini untuk betina yang 10 ekor. Juga ada. Tapi yang agak besar sedikit, Mas Tony. Nanti kita review nanti. Ini di Blok A ada 10 ekor betina di harga 14 juta rupiah. Betul. Free ongkir se-Jawa plus obat-obatan. Untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya Mas Yogi, ini kriteria untuk free ongkir itu syarat ketentuan berlaku atau seluruhnya, Mas Yogi? Kalau untuk free ongkir itu setiap pembelian domba di Aura Farm yang paket, Mas ya, ataupun hasil request. Kadang-kadang juga ada yang request menyesuaikan dengan budget masing-masing konsumen. Itu sudah meliputi harga free ongkir. Nah, untuk supaya kita itu bisa nanti rutenya enak, jadi seumpama Jawa Tengah nanti ikut yang rute Jawa Tengah, nanti bisa nanti biar ongkirnya lebih murah. Lebih murah bareng-bareng gitu, ke arah barat ya. Dolar. Tapi gurunya barat selalu ikut nggak ini? Mencari siluman. Siluman domba. Siap. Untuk apa? Untuk pemesanan di Aura Farm yang belum tahu, caranya sangat mudah. Hubungi ke nomor WA saya 081-553-944-379. Nanti japri-japri, tanya-tanya paket mana, ini udah laku belum, Mas, ini ready apa enggak, atau pengen request, nanti langsung WA aja. Seumpama sudah deal, tinggal kirim Sherlock dan foto KTP dengan NIK-nya di blur. Demi di blur keamanan bersama. Supaya jangan ada dusta di antara kita ya. Betul. Dan terus untuk pembayaran itu semua COD, Mas Tunda. Jadi kita nggak meminta DP. Pembayaran semua COD bisa titip ke sopir maupun transfer langsung ke rekening saya atas nama Yogi Ahmad, banknya BRI. Nomor rekeningnya nanti biar sesuai di WA ya. Betul. Nanti ada bonus untuk pembelian domba di Aura Farm. Itu ada bonus obat-obatan yang meliputi obat sakit mata. Ini untuk yang belek kan, Mas ya, karena di jalan, perjalanan jauh terkena iritasi. Siap. Atau dia kena debu dan lalai nyampe lokasi, ada yang belek karena sakit mata, nanti bisa diobati dengan obat mata ini free dari kita. Terus ada lagi nanti yang kadang nyampe lokasi ada adaptasi pakan, nanti terus dia itu diare, nanti bisa diobati pakai obat ini free dari kita juga. Ada juga vitamin itu untuk pemulihan kondisi tubuh setelah perjalanan jauh, untuk minumnya dicampur dengan vitamin booster. Ini Vita Booster free, cuma dari Aura Farm untuk teman-teman peternak. Semuanya dari Fitwise ya. Nanti ya, untuk Fitwise khususan, nanti untuk Aura Farm pembeliannya dikasih murah lagi. Ditunggu-tunggu, belum ada indes, Mas. Dan juga nanti free ongkir, sudah bayarnya di tempat COD tanpa DP-DP ya. Betul. Biar Dewi Persik aja yang pakai DP ya. Oke, kita lanjut dulu yang ke Blok B ini. Ini kemarin nggak ada, hari ini kita redikan 8 ekor betina tanggung. Siap. Kisaran umur 5-6 bulan. Barangnya ngerti dewe toh. Ya, dilihat dulu ya. Diamati 8 ekor betina tanggung
Nanti bisa diadu dengan jemoko jenengan. Ini kita pakai di harga 10 juta saja. 10 juta sudah dapat 8 ekor free ongkir, free obat-obatan ya Mas Yogi. Ini iya, untuk jenisnya crossingan ya Mas, biar ya, nanti kalau ada yang tanya-tanya tahu sendiri sekalian. Nanti dilihat Mas. Teman-teman seperti bisa ini menilai sendiri dan juga bisa lihat untuk jabri-jabri langsung ke Mas Yogi Ahmad. Betul. Ya, tanpa Dewi Persik ya. Oke Mas Yogi, ini sek-sek Mas Yogi. Gimana? Ini pakannya apa tuh Mas Yogi ini Mas Yogi? Ini complete fit Mas. Complete fit ya? Iya, ini sudah meliputi ada seratnya, sudah ada karbonnya, sudah ada protein dan lain-lain. Oh, gitu. Tapi nanti ketika teman-teman gitu pengen pakai pakan hijauan misalkan daun ketela, daun jagung dan lain-lain juga bisa Mas Yogi. Sangat bagus karena kodratnya untuk domba itu kan dia pakannya hijauan Mas ya. Jadi di sini itu domba itu cuma transit. Jadi kita dengan populasi yang banyak seperti ini keluar masuk domba, jadi kita cari pakan yang paling aman, jadi efisien. Dia biar dia nggak mencret dan lain-lain, kita kasih complete feed gitu Mas Bunda. Jadi kalau umpama datang ke tempat yang jenengan, saya pastikan insya Allah pasti mau untuk pakan hijauan, rumput dan lain-lain. Ini kalau teman-teman kan biasanya kalau palungnya gini kan spek-spek yang dicacah kayak gini. Kalau teman-teman punya rumput, punya jagung itu nyacahnya gimana ini Mas Yogi? Kalau untuk nyacahnya harus pakai chopper dong. Chopper. Nanti ada chopper yang kita rekomendasikan untuk teman-teman peternak. Sekalian ini. Oke, kita ikuti. Monggo-monggo. Hari ini pas kita ada. Kita lanjut ke paket dombanya tapi kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Nah, ini wah, pas rame sekali Mas Yogi. Wah, rame ini Mas, banyak pengunjung ya ini Mas, hari Minggu biasa Mas Bunda. Oh, ini sudah siap ini Mas Yogi. Nah, ini ada apa? Ada mesin chopper dari Erik Las Blitar. Nanti untuk pemesanan bisa langsung hubungi Mas Erik atau hubungi saya. Kita akan bantu untuk cara pemesanannya. Siap. Tapi harganya nanti belum ongkir ya Mas Tenda ya. Harganya beda dengan dombanya. Kalau domba free ongkir yang, ini yang jelas ongkir. Harganya pasti murah paket tempat. Ini untuk harganya saya sebutkan sekalian Mas ya. Monggo. Ini Rp1.600.000 itu untuk pencacah murni tanpa multifungsinya, tanpa penggerak. Kalau dengan penggerak berarti ya ditambah lagi 1.100. Oh, berarti itu ini cuma mesin aja Mas ya? Itu segitu tadi. Harganya tadi untuk yang ininya Rp1.900.000. Itu untuk mesinnya multifungsi aja ya? Multifungsi. Tapi dengan mesinnya itu Rp3.000.000 Mas. Oh gitu, berarti kalau kalau plus diesel Mas ya? Plus mesinnya diesel itu 3 juta. Dan dieselnya teman-teman ini adalah 7,5 HP loh asli. Oh, 7,5 ini Mas ya? Wah, mantep ini 7,5 ini. Seandainya beli di pabrikan misalkan harganya 2.900.000 Mas ya? Ya, betul. 1.100 enggak mungkin teman-teman dapat. Enggak ada Mas Bunda. Kalau untuk 7,5 HP enggak ada untuk harga segitu. Ya, berarti sangat murah sekali berarti ini. Komplit. Sangat ekonomis ini. Lebih abdal dicoba Mas Yogi. Wah, wajib dicoba ini Mas. Okay, biar langsung tahu nanti. Monggo yang di praktekan langsung di demokan. Wah, ABK baru Mas Yogi ini. Wah, mantap ini. Mantap ABK. Nih. Tim dari Erik Las. Iya, mobilnya nanti. Wah, ini langsung cenggereng ya. Tadi on off-nya dinyalakan dulu, dicenggereng, dikendorkan dulu untuk ininya, lindennya. Di blank ya. Ini bisa untuk chopper multifungsi. Nah, ini teman-teman. Ini untuk multifungsi pencacah jagungnya. Nah ini jadinya cacah jagung. Istimewir. Oke langsung. Istimewa. Mas Yogi, jadi sangat kuat sekali. Betul, sangat kuat sekali dia. Biasa. Bagus sekali dia. Kekuatannya, ya. Woi mantap, berarti bahannya tebal berarti dia. Mantap. Tebal sekali dia, teman-teman. Bahannya pakai plat 2 mili. Woi istimewa, mantap. Wah mantap ini kalau untuk domba pas ini dia. Gak ada basah-basahnya dia, bagus banget ini teman-teman. Sangat saya rekomendasikan untuk chopper-nya ini. Oke, Mas. Sudah fix Mas ya. Sudah matikan dulu. Oke, teman-teman itu tadi sedikit demo ya. Kita ikuti kelasnya. Gimana Mas Yogi ini? Wah, menurut pendapat Mas Yogi? Sangat recommended. Ini boleh kasih pakan juga. Oh, boleh. Ayo kita coba tahu ini Mas, untuk langsung kita kasihkan makan ini Mas. Siap.
Yang ini dipakakan sekalian. Dipakakan ya. Ini. Terus ini Mas Yogi sambil sebelum memakakan ya. Ini biasanya kalau kadar airnya ini berhenti di sini. Ini kan lebih basah. Betul. Dan di sini kan lebih kering untuk daun-daunnya. Iya betul. Berarti dia misah Mas berarti Mas. Bisa mengurangi lah. Mengurangi. Kadar air. Oh iya. Kalau kering kan perlu proses juga, tapi setidaknya kadar airnya sangat berkurang banyak. Berarti ini kalau untuk apa? Untuk bahan silase sangat bagus ini teman-teman karena ya kadar airnya sangat rendah. Jadi untuk apa? Kans untuk jadi silase yang bagus itu sangat berhasil lah. Nah, kita coba Mas Yogi ya. Engko doyan tenan apa ora? Kene sing isin engko nek ora doyan engko. Ayo teman-teman kita coba ya sekarang. Ya, iya. Nah, seperti ini. Jadi domba-domba. Nah. Doyan. Wah, mantap loh teman-teman. Nah, jadi kalau mau ternak domba itu siapkan bank pakan dulu. Kalau sudah bampanya banyak, baru beli chopper di Erik Las Blitar. Pemesanan bisa lewat Mas Yogi, bisa langsung ke Erik Las Blitar. Betul. Nanti kita sepil untuk nomor dari Mas Erik Las atau pesan lewat saya juga bisa. Monggo. Siap Mas Yogi. Demikian teman-teman, terima kasih. Setelah iklan kita lanjut. Oke, kita lanjut ke blok C tadi yang belum Mas Yogi. Betul. Ini blok C kayaknya kemeruyuk ini. Ini ada berapa betina? Ini buntingan 8 ekor. Kemarin banyak juga yang tanya buntingan pakai 8 ekor karena setelah diposting maghrib langsung sold out semua Mas Tonda. Jadi banyak yang belum kebagian. Insya Allah hari ini kita ready-kan. Monggo, mumpung masih ada, masih anget. Segera dikip saja teman-teman. Di blok paket C. Buntingan 8 ekor kita kasih harga hanya 14 juta rupiah. Wes tak kasih murah wes 8. Free ongkir. Free obat-obatan. Mas Yogi ngapunten. Yes. Untuk pejantannya yang buntingan-buntingan ini apa Mas? Oh iya, untuk pejantan yang ada di Aura Farm ini buntingannya dia dari pejantan random. Random itu acak teman-teman ya. Jadi kita domba yang bunting di sini itu sudah kondisinya sudah bunting. Jadi kita nggak bisa untuk menyebutkan secara spesifik. Oh ini jantannya apa, bunting dengan apa, kita nggak bisa. Yang jelas betul, udah bit unggul Mas Tunda. Ada cross texel, cross merino, kadang ya ada yang cross awasi dan lain-lain. Juga bahkan ada juga kemarin ada yang lahiran anaknya insya Allah dorper lah. Nanti anaknya F1 dorper gitu loh. Jadi kita rezeki-rezekian lah, cara wonjone mbuh pokoke rezeki. Siap-siap. Siap. Nah, itu kemarin juga kita kalau teman-teman pengen tahu supaya kita tidak dikira omong kosong, omong doang ya. Itu kemarin dilihat komen-komen yang ketika buntingan itu ada beberapa puluhan teman-teman yang sudah komen, alhamdulillah Mas Yogi beli buntingan di Aura Farm ini beranak sampai sini. Beranak kan gitu. Gini Mas Tunda ya. Kemarin juga banyak untuk buntingan itu kita tidak bisa menjamin 100% Mas ya. Karena dengan alat USG pun atau acanggih pun ternyata di sini sudah hampir beranak, kita kirim sampai lokasi ternyata hilang. Tapi tenang aja, itu ada garansinya dari Aura Farm. Oh, siap. Ada tanggung jawab kita. Seumpama di jalan ada yang keguguran nyampe lokasi juga kita ganti lagi. Biar makin aman dan nyaman teman-teman ini pelanggan di Aura Farm ya. Kondisinya dalam kandungan di dalam perut enggak bisa menjamin 100%. Kita cuma bisa menjamin 90%. 10%-nya Allahu alam. Siap, mudah-mudahan berkah dan juga teman-teman ini bisa berkembang biak. Oke, kita lanjut, ada yang cemeng-cemeng hitam. Nah, ini kemarin juga banyak banget yang diburu. Satu jantan F1 dorper. Hari ini ada yang bertanduk F1-nya black. Black ya nih teman-teman, tebal warnanya. Full black dengan 6 buntingan. Umur berapa Mas Yogi F1 dorpernya? Biasanya ini umur 6 bulan Mas Tunda. 6 bulan, oke. Betul. Nah, ini nanti untuk persiapan setelah nanti dia beranak, lepas HP, jantannya sudah siap. Oh, pemacek. Betinanya bunting semua ini Mas Yogi? Iya. Oh, alhamdulillah ini teman-teman, betina ada 6 ekor ya, bunting-bunting ini. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa beranak di tempat jenengan. Nanti sedeng untuk lepas sapehnya ini pejantannya sudah siap kawin gitu. Oh, ini kita paket di harga 15 juta saja. 15 juta saja. Sudah dapat F1 door per jantan dengan 6 buntingan. Nih Jakarta, orang Jakarta mana ini? Ayo. Banyak yang tanya-tanya. Banyak Mas, banyak banget yang itu tanya-tanya. Tanya-tanya. Di Jakarta kan masih Pulau Jawa Mas Yogi. Iya, betul. Masih betul. Pulau Jawa masih gratis ongkir nih. Belum nyebrang. Pokoknya belum free ongkir masih. Free ongkir selama dalam Pulau Jawa. Dalam artian gratis ongkir se-Jawa itu bukan suku Jawa loh ya, Pulau Jawa. Pulau Jawa. Jadi Jakarta kan masuk Pulau Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, itu DIY,
masuk semua kita. Dan insya Allah untuk semua. Madura masih termasuk ya? Madura ada minimal order mas, karena untuk arah kesana kan kita jarang ya, jadi kita harus minimal ada minimal ordernya lah untuk Pulau Madura. Siap, oke. Okay. Nah, ini ada lagi paket breeding satu jantan Prostaxel ya. Ini kisaran umur di 9 bulanan untuk jantannya. Okay. Untuk betinanya ini tanggung mas, umur 5-6 bulan. Oh siap, ada total ada 7 ekor, 6 betina, 1 ekor jantan. Pinten mas Yogi harganya? Ini kita paket hanya 10 juta saja. Hanya 10 juta saja. Murah meriah dapat 7 ekor. Sudah hanya pakai saja, gratis ongkir. Bayar di tempat. Betul, betinanya harus istimewa di blok E. Silahkan di keep ya. Sudah di keep blok. Lanjut ke blok F-nya. Ini yang siapan kawin. Jantannya itu cross texel itu. Siap. Dengan 5 betina siapan kawin, kita paket di harga 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Satu lagi ini ya. Ini ada yang rotol-rotol kayak gini. Teman-teman silahkan di keep. Bisa dilihat mantap. Sendiri. Mantap. Ini kurang dia, kurang rajin keramas saja mas Yogi. Hahaha. kalau imut dan ginuk-ginuk ya di blok F ya. Betul. 10 juta rupiah. Jantan yang free ongkir tanpa DP persik. Nah, tanpa DP. Siap. Nanti barang sampai baru dibayar. Ini okay, sama. Okay. Sama satu jantan siapan kawin, cross texel ada coklat-coklatnya. Terus ada lagi yang dia turunannya jelasnya ada merinonya mas. Dia, mas. Tapi bukan cross awasi, bukan F1 awasi. Bukan. Ini cross texel tapi udah campuran ini mas. Oke, siap di blok G. Istimewa, besar banget belum. Ada 6 ekor, 5 ekor betina, 1 ekor jantan. Berapa rupiah? Ya, siapan mas? Kawin kita pakai di harga 10 juta rupiah. 10 juta rupiah lagi ya. Oh, sama dengan di paket F. Mas Yogi, cari untung nggak sih jualan gini? Cari untung sedikit. Dari berkahnya yang banyak. Oh, gitu. Yang penting muter terus gitu ya. Siap, satu bulan misalkan jualan 1000 lebih baik daripada jualan 100 untungnya banyak. Betul. Untungnya betul. Sedikit 1000 ekor ya. Siap. Kalikan sendiri lah. Iya. Oke, kita lanjut ke blok H-nya. Ah, ini siapan kawin, tapi beda dengan A tadi. Ya, ini ya, usianya sudah besar-besar mas. Ini usianya sudah 9-10 bulan. Tadi yang tadi kan umur 7-8 bulan, ini 9-10 bulan. Ini 9-10 bulan, ada berapa 90. Ekor ini mas Yogi? Ini ada 10 ekor, kita pakai cuma 15 juta saja. Selisihnya hanya 1 juta dengan yang ini tadi mas Yogi ya? Iya mas, besar-besar ini mas. Keren ya. Siapan kawin ini? Betul. Kemungkinan ada yang bunting? Insya Allah ada yang bunting. Nah seperti ini teman-teman. Jos. Oke, lanjut lagi mas Yogi ke kanan atau kiri? Sana dulu aja. Oke, siap ke kiri dulu ya ini. Monggo. Nah ini ada banyak pengunjung juga sore hari ini. Iya, hari ini ramai. Dan ini kita sepi sedikit untuk perluasan kandangnya. Ya ini anu mas, untuk apa? Untuk penambahan kandang untuk stok jantan nanti mas ini. Jadi ini kita rencana mau nyetok jantan-jantan F1 dorper sama F2 dorper. Oh langsung di stok sini enak. Betul. Ya? Jadi nanti teman-teman yang mau cari dorper, insya Allah nanti kita ready-kan karena kita hari ini mau ambil apa? Mau nyetok banyak untuk F1 dorpernya kan kita keterbatasan tempat. Keterbatasan jadi nanti, tempat. Di sini semua nanti jantan semua. Sana nanti untuk paket-paketan, untuk betina-betina di sana semua. Gitu. Siap. Oke, kita lanjut lagi. Dilajengakan di yang sini. Kruyuk-kruyuk. Ini ada yang buntingan lagi, Mas Yogi ya? Iya. Wah, ini pakannya kayak gini juga. Mengundang pakan kayak gini sekarang. Itu kokoh tak tertandingi itu, Mas. Kokoh tertandingi. Oke, siap. Ini. Wah, ini ada pecahan si Bagong di sini. Lama nggak disepil ini, Mas. Lama nggak sepil Bagong yang kemarin energik sekali. Kawinan. Betul. Ini pertama kali, ngapun, dan saya review di sini. Iya, betul. Ada Bagong ini, Mas. Ini lama nggak kita ekspor. Ini kita keluarkan karena kandangnya itu kita perbaiki. Seumpama nanti ada yang mau minang, tahu sendiri kan dulu yang ngikuti Aura Farm udah lama, tahu dia performanya Bagong seperti apa, sangat birahinya sangat tinggi, agresif, hasil cetakannya bagus-bagus. Nanti semua ada yang pengen mau untuk jadi maskot kandang monggo. Oh ini di Lego juga? Bisa. Harga pinten? Untuk Jabri ya mas, karena ini untuk maskot kita sebenarnya sayang. Kalau maskot otomatis agak perih lah, iya. Tapi kalau memang kualitasnya terjamin, meskipun perih nanti kan tinggal dioleskan obat merah. Obat merah yang pakai gambarnya Soekarno-Hatta. Betul. Oke kita lanjut mas Yogi, yang buntingan ini ada berapa? Ini campur mas ya, di sini ini ada yang bunting-buntingan, nanti sama oma ada yang mau pesen, untuk eceran juga bisa. Yang pakai juga ada tadi, untuk ecerannya, kita ready 1850 per ekor. 1850 free ongkir berapa ekor ini minimal? Minimal 2 ekor. Minimal 2 ekor sudah free ongkir Mas Yogi ya? Betul. Siap. Ini
saya tak kesana teman-teman ini kemeruyuk saking banyak ini, banyaknya domba. Karena apa hari ini waktunya ini sebagian sudah sold out ya sebagian ya. Sudah mau dikirim ini, tinggal nunggu taksi farm belum datang, mungkin sebentar lagi. Oh. Untuk arah ke barat tujuan Jawa Barat sama Jakarta. Nah ini Jakarta loh, gratis ongkir teman-teman. Free ongkir sampai Tangerang, sampai Merak. Sampai Merak tapi nggak sampai Bakauheni loh. Enggak. Bakauheni ada. Nggak nyabrang ongkir lagi. Oke lanjut ke Blok N ini Mas Jogi. Ini ada 8 ekor betina tanggung kayak yang di B tadi Mas. Nah, ini tanggung usia ya. 5-6 bulan. Ini kita pakai di harga 10 juta rupiah. 10 juta rupiah juga ini betul. Udah dapat kayak gini Mas ya. 8 ekor ya betul, betinanya. Siap. Oke. Okay. Nah, ini ada yang kipit-kipit barangkali ini berahi nih kayaknya. Hampir ini Mas. Hampir. Oke, okay, lanjut ke blok. Itu lanjut yang... lagi ada blok O-nya. Bentar. Dari sini, dari sini Mas ya, ada sini. Atau situ bisa? Sama situ enggak apa-apa nanti. Oke, siap. Blok O. Oke, blok O. Ini ada apa Mas Yogi? Ini ada satu jantan cross texel. Dengan 4 buntingan. Satu jantan cross texel yang cukur ganteng ini. Betul yang cukuran sudah kita cukur dengan 4 buntingan istimewa. Kita pakai di harga hanya 10 juta saja. 10 juta rupiah. Betul. Nah, ini cukurnya di Dejavu Trenggalek situ tadi. Oh iya, Dejavu Mas. Oh, di Dejavu. Ini Bupati Trenggalek cukurnya di sana iya, juga. Iya, terbesar teman saya itu. Siap, ini di blok O 10 juta rupiah ada 5 ekor satu jantan, 4 ekor betina. Buntingan. Buntingan udah iya. Ya? Wah, keren. Satu jantan, calon pemacak, usia kisaran umur 7 bulanan. Dengan 4 buntingan istimewa. Oke. Sek Mas Yogi sebelum kita lanjut ke ujung kanan ini ngapunten. Kemarin ada teman-teman yang di komentar itu ada yang request dan juga semi-semi bertanya tapi ada juga harapan juga. Yeah. Barangkali ke depan ada nggak sih Mas Yogi paketan yang 5 juta rupiah gitu? Insya Allah. Karena selama ini banyak juga yang request 5 juta. Nah, jadi kita kenapa kok kita nggak kita tampilkan? Karena kita untuk menghemat kandang Mas Tunda. Oh siap. Okay. Jadi seumpama ada teman-teman yang pengen request 5 juta, itu juga kita layani. Selama ini banyak banget yang request 5 juta banyak. Oh selain, yang sudah transaksi penjualan pembelian ya, banyak. Karena ini yang 10 juta ini kan sebagai patokannya. Seumama, Mas maaf saya dengan budget 5 juta, apakah bisa untuk order di Aurora? Sangat bisa. Oh, langsung japri aja ke Mas Joko. Tinggal japri, pengen yang seperti apa? Pengen yang bakalan, yang tanggung, yang siapan, atau yang buntingan? Semua kita layani. Dilayani ya. Betul. Oh, keren. Oke, just kita lanjut Mas Yogi ke siap. Ya. Oke, ini teman-teman sebelum kita lanjut ke review request-nya teman-teman, kita juga mau sepil teman-teman yang sudah pesan. Terima kasih banyak sudah bekerja sama dengan Aura Farm Trenggalek. Ada Benny di Bandung, Sigit di Kebumen, Mahmud di Brebes, Abdullah Karawang, Aryono Banyumas, Yaya Ciamis. Ya. Terus lagi adalah Turah Indramayu, Suparti Klaten, Triyono Klaten, Endang Pacitan, Anggoro Banjarnegara, Sofyan Sukabumi, Yopi Sukabumi, Rohmat Pekalongan, Junaidi Gresik, Yuliardi Kulon Progo, Kasih Banyuwangi, Heru Magelang, Akad Bogoran, Satrio Boyolali, dan Haryanto berada di Madiun. Semoga semuanya berkah bermanfaat untuk kandang-kandang jenengan, domba-domba dari Aura Farm, dan segera beranak pinak sehingga menghasilkan cuan. Weneng, ngimel. Nah ini teman-teman, hasil coperan tadi ya. Ngimel ya, namanya ngimel. Ini kalau bahasanya Trenggalek, ngimel. Ngimel itu seneng. Makanya seneng, lahap ya. Atau bisa dikatakan juga sebagai, apa ya Mas Yor, rakus ya domba ya. Nah ini dombanya meluber ini Mas, meluber, sampai sini Mas. Sampai sini ini. Meluber ini mau dikirim soalnya Mas. Oh mau dikirim yang ini? Hari ini kemana yang mau kirim ke arah Jawa Barat Jakarta ada 70 ekor. Jadi alhamdulillah di sana itu penuh, sini juga penuh. Jadi pokoknya enggak kehujanan, juga bisa makan, nunggu pengiriman. Beres. Ini blok I betina semua. Ada 2 ekor yang F1. Oh, F1. Ini. F1 dorper Mas ya? Iya. Wah, kelihatan dari bulunya, dadanya, betul. Kepalanya ini sudah betul. F1. Itu yang ada airtag-nya Mas ya. Ada airtag-nya saya kalungi biru, itu ada 2 ekor. Ini sama itu. Ini. Kalungi biru, betul. Ini tapi dipaket sekalian sini. Betul, saya paket. Di blok ini I. Ada 2 ekor betina F1 dorper. Dan 5 ekor betina crossingan. Jadi totalnya
7 ekor, Mas. 7 ekor. Betul. Ini bandrol pinten, Mas Yogi? 15 juta saja. 15 juta saja Pak Rupiah sudah dapat 2 ekor F1 Dor betina dengan 6 ekor ya. Domba-dombanya ya. Betul. Totalnya ada 8 ekor. Nah, ini pilihan blok. Ini betina pilihan kita yang kita kumpulkan di sini untuk menemani F1 Dorpernya. Seumpama teman-teman cari betina yang calon istimewa, ini ada 7 ekor, 2 ekor F1 Dorper, 5 ekor ada yang crossingan seperti ini. Tapi bukan awasi loh ini ya. Kita nggak mau menyebut awasi, tapi kakinya bagus, tulangnya bagus, botak-botak, kupingnya ya ngelambre, menyerupai, tapi kita nggak berani menyebutkan karena kita nggak tahu gak spesifik. Kalau F1-nya kita berani karena langsung. Karena tahu jalurnya seperti apa. Kita ya. Tahu. Ini okay. 15 juta Mas Honda. 15 juta free ongkir, free obat-obatan, bayarnya tanpa DP persik. Ya. Tanpa DP. Oke, okay, kita langgar dulu di blok C. Ini jantan-jantan Mas Honda. Jantan-jantan, ini persiapan, ini sudah laku. F1 sudah, juga ini? Sudah laku, mau dikirim. Sukabumi, terus ini juga ada, ini sudah siapan kawin, siap. Ini yang harga 3 jutaan, siapan kawin, ini di adalah mulai dari 3 juta rupiah iya, saja. Betul, ya. Betul, betul. Oke, terus lanjut ini, lagi. Ini juga ada cukur ganteng di dicampur lagi nih, ini jangan juga bareng Pak Muhammad Arifin ini. Ini. Ini ada crossingan Texel Merino, betul. Ini juga sudah siapan kawin yang sudah laku ke Banyuwangi, nanti bisa jabri-jabri ke kita nanti. Iya, siap. Kita lanjut ke blok yang L. Ini ada F1 Dorper lagi, Mas Yogi. Ini sudah laku juga. Sudah laku juga. Jadi ya? Nanti seumpama nanti pengen yang kita review di episode selanjutnya, nanti insya Allah banyak untuk F1 Dorpernya. Untuk hari ini cuma ada satu paket yang ada Dorpernya karena sebagian sudah laku, teman-teman. Siap, Mas Yogi. Kita lanjut lagi. Ini istimewa ini, Mas. Ini tengah sini, Mas. Calon-calon jumbo ini. Belum puel ini, Mas. Keren. Siap kawin ini. Ini harga 3,5 ini, Mas. 3,5 langsung disebutkan Mas Yogi. Pasti bisa nego apa enggak, Mas Yogi? Kalau untuk satu ekor sudah free ongkir. Sudah free ongkir ya. Betul. Ini siap. Juga mantap, besar banget ini. Oke, lanjut yang ke blok ini, M. Ini yang kecil-kecil Mas, bakal-bakalan ada yang umur 6 bulan sampai 8 bulan. Oh, siap. Mas Yogi sih. Oh, oke, kita ke sana sebelum kita penuh hari ini penuh pokoknya barang. Penuh sampai saya keinjek-injek kakinya ini. Oleh domba-dombanya pating teruyuk, meruyuk ini. Ya ini makanya tadi teman-teman hasil silasan tadi adalah Coperan. Hasil coperan ini teman-teman. Dan kita lihat di sini teman-teman tadi coperannya ini hanya jagung dan juga batang singkong. Tapi lahapnya bukan main. Sik, tak tanya nih. Katanya juragan coper melu memang. Ini mlebu prem sidul ini bos. Ini Mas Eri, Mas Bos Eri ini adalah owner daripada Eric Las Blitar. Sik, Mas Eri tak tanya. Mas Eri ini tadi saya kebetulan ada chopper di sini terus tak review. Nanti misalkan pembeliannya lewat Mas Yogi itu gimana? Boleh enggak ini? Enggak apa-apa. Piye? Tenanan iki enggak apa-apa. Tenan, nyapu to ora iki? Penting dituku tenan. Betul. Yang penting kan kualitasnya, Mas ya. Iya, betul. Harganya ekonomis tapi kualitasnya istimewa. Ini juga selain ini Mas Yogi, selain orang-orang Indonesia yang mengkonsumsi, maksudnya menggunakan ya. Kalau mengkonsumsi nanti dikira makan. Ini orang-orang Malaysia, Perindapan, India, Taiwan kemarin juga banyak yang order. Oh gitu ya. Maksudnya Malaysia itu hampir tiap 2 minggu sekali ada. Chopper Mas ya. Mantap. Jadi, sudah go internasional ya Mas Eri Kilas ini. Alhamdulillah. Jadi jangan khawatir ya untuk peternakan juga Indonesia itu. Masih luas lah pasarnya. Betul, masih luas banget, masih luas banget. Betul. Untuk memperbanyak dombanya di teman-teman masih terbuka lebar pasar. Karena chopper ini nih sangat meringankan tugas dari para peternak, Mas. Betul. Kalau nggak ada chopper, kita punya domba di atas 10 ekor setiap hari ngarut, waduh nyacai bendenon itu sekocak ya Mas. Kita chopper lebih mudah, lebih singkat waktunya, lebih hemat, semuanya lebih efisien lah pokoknya. Jos. Wah, sekarang domba chopper juga merambah ke showroom ini Mas. Wah, banyak ini Mas. Jelek badi nyapu ora didol. Blante. Oke Mas Yogi, siap. Barangkali ada yang disampaikan lagi untuk pemula yang ada di Indonesia ataupun yang ingin mengembangkan peternakannya. Untuk persiapannya tetap biasa. Untuk para pemula kemarin banyak yang tanya untuk persiapannya apa aja Mas ya, untuk pemula peternak kita siapkan yang utama bank pakan itu nanti terus untuk dombanya itu gampang Mas, yang penting ada dananya, mau beli domba dimanapun insya Allah pasti ada, tapi yang penting itu persiapkan, cari referensi, cari ilmunya, cara perawatannya, cara pengobatannya, jangan sampai
peternakan kita itu menyulitkan kita sendiri. Jadi dibuat enjoy kalau kita sudah menguasai semuanya. Siap. Jadi dalam artian gini Mas Yogi, ketika orang-orang itu konsultasinya sama Mas Yogi, tanya-tanyanya Mas Yogi, nanti ujung-ujungnya beli di tempat lain itu nggak kecewa Mas Yogi? Yang beli di tempat lain, yang tanya ke kita sangat banyak. Karena apa? Saya itu pengen menyambung silaturahmi, memperbanyak saudara, memperbanyak teman Mas gitu loh. Jadi nggak harus beli di sini. Tanya-tanya banyak, akhirnya beli tempat lain itu sudah bukan kan belum rezeki saya. Siap. Penting kita satu komando. Kita kembangkan peternakan domba Indonesia Nusantara. Joss. Ada iklan lagi Mas yang berjalan di belakang ini pejantan baru ya? Oh iya ini. The Black. Oke. Intermezzo. Terima kasih banyak Mas Yogi. Berkah bermanfaat untuk jenengan, Aura Farm dan juga untuk peternakan Indonesia. Semoga peternakanmu makin maju, dombamu makin melemu dan kebahagiaan senantiasa meliputimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.